hadapan Allah dan jemaatnya, saya, Joselina Aren Leoti Fariza, menerima engkau, Thomas Edwin Santosa, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji untuk tunduk kepadamu seperti tunduk kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan saya berjanji akan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Hari ini hari yang luar biasa, ya kan? Ini hari yang bahagia. Hari ini kita memulai dengan sebuah keputusan penting dalam hidup kita. Kami mau berbahagia. Karena kalau hatimu itu bahagia, bersuka cita, aku diberikan dengan kekuatan Tuhan menghadapi semua. Hati yang gembira, sukacita ini membuat engkau sanggup melewati tantangan apapun dalam hidupmu kalau engkau bersuka cita. Bahagia ya, baik-baik aja setelah berumah tangga, nanti kita tetap main-main lagi, pokoknya yang terbaik buat kamu. Setelah 15 tahun pertemanan ini, akhirnya kamu jadian menikah juga. Dua dilem menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan, dan dia berkata itulah hubungan Kristus jemaat. Dia menggambarkan pernikahanmu berdua ini seperti Tuhan dan umatnya. Dia mengasihi, mencintai. Karena itu hari ini, kalau kalian siap disatukan Tuhan, kalian harus siap tetap bersatu menghadapi apapun. Saya, Thomas Edwin Santosa, menerima engkau, Joselina Aren Leoti Fariza, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji untuk mengasihi engkau, untuk setia kepadamu, sampai maut memisahkan kita.